Seni kraft mampu menjadi penghubung antara rumpun berbeza. Ia bukan sahaja melambangkan identiti sesebuah negara, malah kraft berupaya menjadi perantara jalinan hubungan diplomatik antara negara. Festival Kraft Tangan Antarabangsa 2019 di Kokand, Uzbekistan menyaksikan penyertaan lebih 80 negara dengan Malaysia turut diberi penghormatan mempersembahkan seni kraft tanah air kepada dunia. Laporan disediakan Rozaihan Abdul Rahim. Festival 5 hari ini disertai 80 buah negara antaranya Singapura, Indonesia, Jepun, Korea, Kuwait, India, China dan New Zealand. Ia diadakan bagi menghargai jasa penggiat seni kraf seluruh dunia di samping merapatkan lagi hubungan baik yang sedia terjalin. Festival ini dianggap sebagai platform terbaik buat artis kraf yang selama ini telah banyak menyumbang kepada sektor ekonomi negara. Of course, we got an invitation from the Uzbek side to be in this event, and we are glad and we thank them for their hospitalities and their friendship treatment with us. And I hope that we can be a good representative of Kuwait in this event. Kita telah macam dekat Malaysia, kita dah banyak buat KL International Craft Festival, you know, mungkin inspirasi daripada kita kan. Dan kita tengok di sini memang kerajaan baru sini, presiden yang baru begitu bersemangat dan untuk memberi pekerjaan kepada rakyat mereka melalui handicraft. Ini satu inisiatif yang agak baik. Saya pun dapat maklumat ini mengadakan, dia memperuntukkan begitu banyak sekali peruntukan untuk mengadakan festival yang besar sebegini. Mungkin selepas ini dia akan bekerjasama dengan Kraft Tangan Malaysia untuk kita membantu mereka untuk meningkatkan lagi dia punya apa nama ni, dari segi kraft. Dan dia agak amat tertarik dengan kraft tangan bila saya mention kita ada Institut Kraft Negara. Satu institusi yang memberi pengiktirafan, pengajaran dalam bentuk formal kepada golongan-golongan yang tidak bernasib baik untuk menunjukkan pelajaran dalam bidang skill. Malaysia diwakili 6 artis kraf yang bukan sahaja membawa karya masing-masing untuk dipamerkan tetapi turut membawa nama negara ke peringkat global.